Komisi 8 DPR RI mendorong kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, menyesuaikan kondisi tiap daerah dan memperhatikan aspek ekonomi. Komisi 6 DPR RI menilai Bulog adalah badan yang paling berpotensi untuk menjadi badan pangan nasional. Kedepan, seharusnya Bulog tidak lagi berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada stabilitas harga pangan di Indonesia. Pagi. Nah, harus begitu. Semangatnya pagi-pagi. Iya, kita harus benar-benar semangat. Kalaupun misalnya masa pandemi, teman-teman ataupun saudara-saudara ataupun keluarga banyak yang sakit atau sedang sakit, nah bukan berarti juga kita jadi ikut bersedih. Tapi kan memang perlu bersedih ini kadang-kadang kalau misalnya di rumah itu dekat banyak tetangga yang sudah mulai terpapar COVID-19 ini, kadang-kadang memang tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya ya, kasihan. Iya. Itu wajar. Dikarenakan pemirsa kita harus tetap selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada, mulai juga Anda harus menjaga jarak. Ingat, kalaupun misalnya berkumpul dengan teman-teman ini harus menjaga jarak. Tapi juga ada yang bertanya, Yus, bagaimana kalau misalnya ruangannya juga ngepas? Atau tidak terlalu besar. Ya, tidak ya, ada mengumpul sebenarnya. Harus bergantian, harus bergantian. Jadwal harus di rolling. Dan ini juga harus juga Anda pemirsa sudah kita sosialisasikan bersama bahwa untuk menggunakan masker tanpa mencopotnya, kecuali mungkin Anda sedang mau makan atau sedang mau wudu ya bagi agama Islam. Nah, ini juga harus dilihat, dipilah-pilih kapan saya harus mencopot maskernya, dan kemudian juga Anda harus rajin mencuci tangan. Kalaupun misalnya tidak ada air, baik juga itu juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, ada juga himbauan bahwa interaksi harus bersama banyak orang ini juga harus dikurangkan, apalagi Anda bergabung dengan sebuah kerumunan, ini ya, paling nggak boleh. Ini juga penting banget. Kalau kita berikan informasikan juga di studio TVR Parlemen, juga dalam rangka misalnya kita melaksanakan syuting seperti ini, juga telah melewati dengan prokes yang ketat. Juga dilakukan swab dulu, artinya dengan kondisi seperti ini memang semua kru juga menggunakan masker, dan ini penting banget ya untuk tetap dilaksanakan. Kalaupun misalnya kami ini mencopot masker kami untuk misalnya juga pada saat siaran, bukan berarti juga rekan-rekan kami di sini juga yang hadir tidak menggunakan masker. Semua harus menggunakan masker tanpa mencopotnya sedikit pun. Ini juga harus kita galakan bersama ya pemirsa ya. Dan tentunya juga pada pagi hari ini kami akan memberikan berbagai informasi ke hadapan Anda, diantaranya apa, Medi? Komisi 8 DPR RI apresiasi penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkapimda dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, menyesuaikan kondisi tiap daerah dan memperhatikan aspek ekonomi. Ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya COVID-19. Mengembangkan layarnya. Nah, ini mau tidak mau harus dilakukan. Jadi terkadang pembatasan ruang termasuk juga pelarangan membuka pasar dan sebagainya itu dilihat dari kondisi daerah masing-masing. Karena selalu ada dua pertanyaan penting, kesehatan atau ekonomi? Ekonomi atau kesehatan? Nah, ini viral di mana-mana bagaimana masyarakat, pedagang-pedagang protes bahwa dilarang mereka bekerja di pasar, itu artinya mereka mati bukan karena COVID tapi kelaparan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ikomang Koheri mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menangani COVID-19. Ia juga mendorong masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh Pemkot Bogor dengan mematuhi protokol kesehatan. Dirinya juga mendorong Pemkot Bogor untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan program vaksinasi. Harapan kita, masyarakat
Kota Bogor dapat mengikuti pencegahan 3M itu, malah sekarang 5M, dan terlalu berkoordinasi dengan gugus pengawasan agar Pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan ganjil genap dan PPKM berskala mikro dalam menekan penularan COVID-19. Dari Kota Bogor, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Iko Mangkoheri mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor, khususnya dalam penanganan COVID-19. Ia mendorong masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 oleh Pemkot Bogor. Dengan mematuhi protokol kesehatan, dirinya juga mendorong Pemkot Bogor untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam mensukseskan program vaksinasi. Kayaknya kalau Provinsi Jawa Barat sudah mulai terlihat ya, bahwa memang untuk pengetatan ataupun misalnya juga untuk menjalankan protokol kesehatan, ini juga sudah sangat diberlakukan secara ketat. Nah, ini seharusnya menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain ataupun daerah-daerah lain untuk dapat juga menerapkan hal yang sama. Setidaknya memang untuk masalah ketegasan ataupun juga dengan kondisi prokes yang ketat ataupun protokol kesehatan yang ketat, ini juga sangat membantu sekali untuk kita dapat menekan penularan yang begitu cepat loh di Indonesia. Ya, Bogor patut diapresiasi juga ya. Kalau kemarin biasanya atau hampir setiap liburan orang Jakarta pasti liburannya ke Bogor. Dan kalau mau ke Bogor harus juga swab antigen loh. Swab antigen gitu. Juga diberlakukan ganjil genap misalnya ya, setiap big win ini juga menjadi, ini penting banget ya. Kemarin kalau orang-orang yang harus bisa nekat misalnya jalan-jalan ke Bogor, ya mau gak mau harus putar balik ya. Oh gitu. Harus putar balik. Wah, hati-hati ya, hati-hati. Terkait DPR RI dorong Bulog jadi Badan Pangan Nasional, anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diah Pitaloka menyatakan bahwa idealnya Bulog tidak lagi dipaksa untuk menghasilkan keuntungan, namun berfokus pada ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Komisi 6 DPR RI menilai Bulog adalah badan yang paling berpotensi untuk menjadi badan pangan nasional. Kedepan, seharusnya Bulog tidak lagi berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada stabilitas harga pangan di Indonesia. Hal tersebut kembali mengemuka dalam kunjungan spesifik Komisi 6 DPR RI ke Gudang Bulog Karawang baru-baru ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diah Pitaloka menyatakan, idealnya Bulog tidak lagi dipaksa untuk menghasilkan keuntungan, namun berfokus pada ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan Indonesia. Oleh karena itu saya tidak berhenti mengusulkan bahwa Bulog ini sudah waktunya menjadi Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional itu tidak boleh profit oriented dan dia tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung ya, tetapi bagaimana badan pangan itu betul-betul menjaga ketersediaan. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyatakan apabila pemerintah memiliki goodwill untuk memperbaiki swasembada pangan, ia meminta agar fungsi Bulog dikembalikan menjadi stabilisator harga pangan dengan proteksi kebijakan serta dukungan anggaran dari pemerintah. Kerugian dari persoalan itu, maka saya bilang, kalau pemerintah punya goodwill, punya niat baik untuk memperbaiki swasembada pangan, kembalikan fungsi Bulog pada kewenangan sebagai stabilisasi, dia bukan untuk dagang, tapi dia diproteksi oleh negara, oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan keberpihakan anggaran. Diketahui sebelumnya, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional dengan batas waktu 3 tahun pasca undang-undang tersebut disusun. Dari Karawang, Provinsi Jawa Barat, Alda Gustari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyatakan bahwa apabila pemerintah memiliki goodwill untuk memperbaiki swasembada pangan, ia meminta agar fungsi Bulog dikembalikan menjadi stabilisator harga pangan dengan proteksi kebijakan serta dukungan anggaran dari pemerintah. Nah, kalaupun misalnya Bulog juga bisa dijadikan Badan Pangan Nasional, ini sangat cocok sekali. Kalaupun misalnya Bulog juga diperuntukkan saat ini tidak mengambil keuntungan, nah nantinya juga kan Bulog akan menjadi salah satu sentra yang akan juga memasok semua stok pangan di Indonesia. Jadi yang namanya target kedaulatan pangan di Indonesia, sebagaimana juga nantinya juga di tahun 2045 diharapkan juga bahwa Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ya, itu harapan kita bersama ya. Pemirsa, setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda, jadi Anda jangan kemana-mana karena kami sudah siap dengan tema pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus Corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit.
ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DKDPR RI. Begitu banyaknya jumlah guru di Indonesia ataupun guru honorer di Indonesia, ini juga menjadi PR besar ya untuk kita semua ataupun setidaknya juga untuk pemerintah. Bagaimana bisa mensejahterakan nasib para guru di Indonesia? Saya tahu, saya guru adalah Pak Umar Bakri ya. Selalu nasibnya dikait-kaitkan selalu dengan ya. Lagu itu. Selalu saja dikait-kaitkan. Terlalu ini ya, terngiang ya kata Pak Umar Bakri ini. Dan misalnya ada yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya nggak bisa juga kalau nasibnya guru nggak diangkat-angkat misalnya. Atau dia, gajinya selalu kecil. Kasian juga ya guru, padahal memang yang mencerdaskan bangsa ini. Betul, semua menuntut untuk masalah peningkatan pendidikan di Indonesia. Tapi kadang-kadang juga terlupa bagaimana dengan nasib guru-guru honorer di Indonesia. Ini yang akan menjadi tema kami, yang akan kami angkat ke depan Anda pada pagi hari ini, mengenai nasib guru honorer. Kami berikan dahulu informasi lengkapnya dalam Tajuk Suara Parlemen berikut ini. Jangan pecat guruku. Gaji guru honorer senilai Rp700.000 viral di media sosial karena sang guru dipecat kepala sekolah di Bone, Sulawesi Selatan. Padahal seharusnya pemerintah membuka ruang dialog atau musyawarah kepada pihak sekolah dan guru honorer yang bersangkutan agar mengedepankan komunikasi dan memberikan teguran terkait sikap yang dilakukan oleh guru honorer, bukan dengan langsung memecat guru. DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi dari peristiwa itu. Salah satunya untuk meningkatkan perlindungan profesi kepada guru secara adil, terutama kepada guru honorer, sehingga kedepannya profesi guru dapat lebih terjamin dan tidak mudah untuk dilakukan pemecatan, serta mengevaluasi regulasi yang saat ini berlaku. Pemerintah harus mampu membebani masalah guru honorer secara keseluruhan, serta meningkatkan kesejahteraan guru, terutama guru honorer, sebagai salah satu apresiasi kepada guru yang berperan dalam mencerdaskan anak bangsa dan menciptakan generasi yang unggul serta berkualitas. Gaji guru honorer minimal mengikuti UMR. Hervina, seorang guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dipecat setelah mengunggah besaran gaji Rp700.000 di media sosial. Padahal Hervina sudah mengajar belasan tahun di SDN 169 Sadar, Dusun Lakariki, Desa Sadar, Kecamatan Tumbolompe, Kabupaten Bone. Hervina bercerita pada hari itu ia menerima gaji rapel selama 4 bulan. Karena sangat gembira, ia pun mengunggahnya di media sosial. Di statusnya, ia merinci alokasi gajinya
untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk membayar hutang Rp500.000. Selang beberapa jam setelah menggugah status tersebut, Hervina mendapatkan pesan singkat dari Jumarang, suami kepala sekolah SDN 169 Sadar, dan pesan tersebut berisi pemecatan. Perhimpunan Pendidikan Guru atau P2G mendesak Mendikbud untuk membuat surat keputusan bersama atau SKB dengan Menak dan Mendagri soal perlindungan dan kesejahteraan guru non-ASN. Kebijakan ini dibutuhkan agar ada perhatian lebih negara kepada guru honorer. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zainatul Hairi mengatakan bahwa guru non-ASN seringkali mengalami perlakuan diskriminasi. Tak hanya guru honorer, tetapi juga guru tetap yayasan atau madrasah swasta seperti pemberhentian secara sepihak oleh sekolah atau yayasan. Regulasi pemerintah, khususnya Kemendikbud, terkait kesejahteraan guru selama ini cenderung hanya mengatur guru ASN. Sedangkan untuk guru-guru swasta ataupun non-ASN sekolah tidak ada, padahal mereka memiliki tugas yang sama. Miris memang kalau misalnya mendengarkan nasib para guru honorer di Indonesia. Begitu senangnya mendapatkan Rp700.000, diunggah di sosial media, kemudian juga dirinci untuk berbagai keperluan, terutama untuk membayar hutang yang sebesar Rp500.000. Kalau dilihat juga Rp700.000 ini diakibatkan juga karena rapelnya daripada pembayaran gaji selama 4 bulan. Tidakkah juga pemerintah juga sedang berpikir keras untuk bisa memberikan jawaban kepada para guru honorer di Indonesia, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan untuk pengabdian yang begitu lama, belasan tahun mengajar di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, pendapatannya tidak lebih dari Rp700.000 untuk hampir kurang lebih 4 bulan. Ya, ini yang miris ya. Ini sebenarnya jumlah atau salah satu bentuk protes mungkin ya, kalau kita lihat dari kasus yang terjadi bahwa dengan gaji yang bukan cukup kecil, sangat kecil ya. Betul. 700 ribu, tetapi harus bisa dengan endingnya misalnya dipecat. Ini luar biasa sekali. Mungkin Pak Kepala Sekolahnya tidak terima ya kalau dia bisa menggaji cukup kecil ya. Jadi cocok kalau misalnya dikatakan bahwa guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak ada. Dengan kondisi jasanya begitu besarnya bentuk pengabdian dan dedikasi apa yang diberikan untuk para muridnya, setidaknya ini dinilai sangat begitu rendah untuk pendapatan, setidaknya untuk kesejahteraan hidup dari para guru honorer. Nah, bagaimana dengan kondisi walaupun misalnya memang ini diberikan kewenangannya kepada setiap ataupun masing-masing sekolah ataupun yayasan untuk bagaimana mensejahterakan para guru honorer di sekolah ataupun di yayasan tersebut, hanya saja memang harusnya pemerintah juga turun tangan sampai ke tingkat dasar untuk dapat memberikan bagaimana pelayanan yang baik untuk para guru di Indonesia. Karena ingat, guru adalah tenaga pendidik untuk anak-anak kita mendapatkan tingkat pendidikan yang layak untuk masa depan generasi muda selanjutnya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kesejahteraan para guru honorer dan sekolah swasta diharapkan akan lebih terjamin jika SKB 3 Menteri dibuat. Terutama upah untuk guru honorer mesti dijamin sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum regional atau UMR. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin menyesalkan sikap arogansi kepala sekolah yang melakukan pemecatan kepada seorang guru honorer bernama Hervina di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan karena permasalahan pengunggahan gaji senilai Rp700.000 di media sosial.
Nah, kalaupun misalnya memang dilihat dari sekarang saja ataupun saat ini saja, pemerintah sudah mencarikan jalan keluar untuk para guru honorer di Indonesia. Misal bahwa adanya juga kemudahan untuk bisa mendapatkan status P3K untuk para guru-guru honorer untuk bisa mengikuti tes tersebut. Nah, walaupun misalnya mungkin kuotanya belum cukup untuk bisa mengakomodir seluruh guru honorer di Indonesia, tetap saja bahwa ini juga diperlukan lebih kepada persiapan diri yang matang untuk dapat dijadikan P3K. Kan ini kan setidaknya bertahap. Nah, untuk para guru honorer lainnya harus juga sudah mencarikan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengenai bentuk bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan masa pandemi saat ini. Nah, kalau saya secara pribadi menyatakan bahwa guru honorer layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Penting banget terkait dengan jumlah gaji yang kalau kita lihat untuk guru honorer ini untuk bisa ditingkatkan, tapi status hukum. Artinya kalau tadi di kasus tadi bahwa dengan gampangnya seorang guru honorer hanya dipecat hanya dengan pesan singkat saja, ini menjadi catatan untuk bisa ditingkatkan dari sisi hukumnya juga, bagaimana kesetaraan, karena memang tugas dan fungsinya guru honorer maupun yang ASN adalah sama. Setuju juga dengan Wakil Ketua DPR RI Pak Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa sangat prihatin untuk masalah arogansi dari seorang kepala sekolah, di mana juga pada saat guru honorer ini mengunggah begitu gembiranya mendapatkan gaji yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama dan kemudian dimasukkan dalam sosial media. Sebenarnya ini kan hanya untuk mengungkapkan rasa kegembiraan, tapi harus mendapatkan tindakan pemecatan. Setidaknya ke depannya ini jangan sampai terjadi lagi, tidak akan terjadi lagi untuk para tenaga ataupun guru honorer di Indonesia. Itu harapan kita semua, dan secara bertahap para guru honorer statusnya bisa menjadi P3K. Harapan kita semua, harapan kita semua. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Pemirsa, jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda, karena dengan menjaga kesehatan mulai dari diri kita, itu berarti juga kita menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.